Seperti judulnya, hari ini aku akan buat Shopee haul tentang jam tangan. Karena beberapa dari kalian udah request dan aku pikir sebentar lagi Natal, siapa tahu ini bisa jadi referensi kado untuk kalian. Dan menurut aku, jam tangan adalah salah satu benda yang fungsional tapi juga bisa untuk fashion, guys. Jadi benar-benar serbaguna banget. Di samping itu, kali ini aku pilih jam tangannya itu modelnya tuh lucu-lucu banget tapi harganya di bawah 20.000 aja, guys. Tenang aja, sebelumnya aku juga udah cek Shopee-nya, semua kasih bintang 5 dan emang bagus banget sih. Terus kemarin juga aku tanya ke mama aku, "Ma, coba tebak ini harganya berapa?" Dan mama aku bilang kira-kira 100.000, padahal harganya di bawah 20.000, guys. Jadi daripada berlama-lama lagi, let's get start this video. Oke, guys, sebelum video ini mulai, aku mau kasih tahu dulu ke kalian di mana aku beli. Shopnya namanya adalah Big Best Shop dan aku akan tulis di sini biar kalian juga bisa cek, guys. Jadi kita langsung mulai aja ke produknya. Jadi untuk jam tangan yang pertama, aku beli jam seperti ini. Menurut aku jam seperti ini tuh basic banget dan kalian wajib punya karena warnanya itu hitam dan kalian bisa mix and match dengan outfit warna apapun. Di samping itu bentuknya itu sangat-sangat casual banget. Untuk detailnya sendiri, kalian bisa lihat di bagian lingkaran ini. Ini tuh benar-benar licin banget dan sangat-sangat bagus, guys, lihat deh. Terus ini finishingnya itu doff dan di bagian sini dia finishingnya juga doff, cuman ini bahannya karet. Aku bener-bener suka banget dan rekomendasi banget untuk kalian yang lagi nyari kado. Terus yang aku suka lagi di bagian tengahnya, kalian bisa lihat untuk jarum jamnya itu warna putih, jadi sangat-sangat monokrom kesannya. Nah, aku juga suka di bagian strapnya itu sangat-sangat adjustable. Jadi untuk kalian yang punya tangan yang besar atau kecil, kalian juga tetap bisa pakai jam seperti ini. Aku sangat rekomen untuk kalian yang masih pelajar sih. Ini lucu banget dan kalian bisa pilih berbagai warna untuk samaan sama teman kalian. Terus yang aku mau bahas juga, guys, kalian bayangin ini harganya cuma 17.500 dan di tulisannya itu buy one get one. Terus aku nggak mikirin itu dong. Aku pikir kayaknya nggak mungkin sih buy one get one. Harganya cuma 17.500 gitu loh. Tiba-tiba pas datang ada dua yang sama persis dan benar-benar sebagus itu, gila, aku kaget banget. Yang aku suka lagi, kalian bisa lihat deh di sini dia masih segel kayak gini, sehingga kalau misalnya kalian buka dan kalian putar langsung aja berfungsi seperti jam yang semestinya. Di sini aku udah coba, kalian lihat deh, udah berdetak, guys. Gila, ini benar-benar rekomen banget. Aku suka banget dari bentuknya tuh chic banget. Kalian juga bisa pakai ini sebagai fashion. Kalau misalnya kalian pakai terus pakai baju yang casual tuh udah benar-benar bagus banget dan fungsionalnya juga oke. Jadi menurut aku kalian wajib banget sih punya jam yang kayak gini. Terus kalau misalnya dipakai ya, guys, ini tuh chic banget. Bentuknya juga casual banget dan sama sekali nggak terlihat kayak tua gitu. Terus sama sekali juga nggak terlihat monoton. Oke, guys, kalau gitu kita lanjut lagi ke jam yang kedua. Jadi jam yang kedua aku beli jam seperti ini, bener-bener mirip banget sama yang pertama. Cuma bedanya ini tuh terbuat dari kain. Untuk strapnya itu dia kain dan bagian tengahnya itu sama sih, dia diameternya cuma lebih besar aja. Menurut aku yang seperti ini juga sangat basic dan kalian bisa pakai dengan outfit yang super casual. Yang aku suka lagi detailnya di bagian tengah, kalian bisa lihat ada bunga daisy yang bertengger di sana dan juga di bagian strap sini ada bunga daisy juga. Memberikan bentuknya sangat estetik dan lucu banget karena aku suka banget sama bunga daisy. Di bagian tengahnya dia ada tulisan seperti piece minus one, terus juga ada berbagai bunga daisy di bagian tengah dan di bagian strapnya sendiri juga tulisannya sama piece minus one seperti itu. Dan untuk jam yang ini aku sukanya itu karena di bagian bulatnya itu benar-benar tegas banget, guys, dan memberikan kesan yang bold gitu loh, guys. Terus untuk diameternya sendiri nggak terlalu besar juga sih, guys, cuman emang lebih besar dari sebelumnya. Ini merupakan diameter yang sedang menurut aku. Kalau misalnya dipakai di tangan masih nggak terlalu besar juga sih. Aku bener-bener rekomen kalian untuk yang masih pelajar, ini juga masih cocok banget dipakai sehari-hari. Lagi di bagian strapnya ini kain, jadinya gampang banget bisa dicuci juga kalau emang kalian pengen cuci. Dan pastinya di sini juga masih disegel, guys, tuh kayak gini. Lucu banget gak sih bentuknya? Kalau misalnya kita try on di sini, untuk tangan aku ini sama sekali nggak kebesaran maupun kekecilan. Jadi benar-benar diameternya tuh pas banget. Aku juga suka banget di bagian tangannya, dia itu adjustable banget. Untuk tangan yang besar sampai kecil juga masih masuk. Jadi looknya akan seperti ini, sangat-sangat chic gak sih, guys? Guys, kita next lagi ke jam selanjutnya. Jadi jam selanjutnya aku pilih jam yang super-super vintage dan bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu jam yang paling aku suka.
aku suka karena bentuknya itu benar-benar yang zaman dulu banget, guys. Di sini aku pilih warna gold, dan kalau kalian lihat di bagian tengahnya bentuknya itu kayak segi empat gitu, tapi sama sekali arch-nya itu nggak gitu jelas. Aku benar-benar suka banget, guys. Ini adalah bentuk jam yang super-super lucu dan vintage banget. Terus untuk jamnya sendiri, di sini adalah jam yang digital, jadi memudahkan kalian juga untuk lihat jam. Untuk detail lainnya, kalian bisa lihat di bagian strapnya, ini adalah kayak besi gitu, dan warnanya itu gold. Terus untuk adjustable strapnya tuh bentuknya kayak gini, guys. Aku kayak kurang ngerti gitu sih cara pakainya, cuman akan aku usahakan kasih kalian lihat gimana cara pakainya. Di samping itu, di bagian jamnya itu benar-benar serbaguna banget, karena di sini ada tulisan tanggalnya dan juga harinya, jadi memudahkan banget untuk kalian lihat tanggal dan juga hari itu. Dan menurut aku, ini benar-benar compact banget, guys. Sangat-sangat tipis dan sangat-sangat ringan gitu, nggak berat di tangan, jadinya nggak nyaman. Ini sangat-sangat rekomend banget untuk kalian yang lagi nyari kado. Kalian tinggal cari aja kotak kecil gitu. Ini udah cocok banget jadi kado nggak sih, guys? Bentuknya juga udah bagus banget, harganya juga murah banget. Nah, untuk harganya sendiri, ini cuma 18.500. Kalian bisa dapetin jam selucu ini, guys. Jadi ini adalah jamnya setelah aku try on. Jujur aku suka banget sih warnanya itu, kontras banget di tangan aku dan memberikan kesan tangan aku itu lebih cerah gitu. Yang aku suka lagi, dia itu ada adjustable-nya seperti ini. Kalian tinggal masukin kaitnya ke dalam dan juga kalian tinggal pencet seperti ini dan dia akan tertutup. Gimana, guys, menurut kalian ini jamnya benar-benar chic banget, lucu banget gak sih setelah aku pakai? Kita langsung next aja ke jam selanjutnya. Jadi untuk jam selanjutnya aku beli jam seperti ini. Ini adalah jam yang super basic juga, cuman diameternya tuh lebih besar dari yang sebelumnya. Ini kira-kira diameternya tuh 2 cm dan yang aku pilih adalah warna rose gold. Dan bentuk jam seperti ini tuh menurut aku lagi in banget, jadi kalian benar-benar juga wajib punya. Terus juga harganya tuh super murah banget, guys. Untuk detailnya sendiri, di sini kalian bisa lihat dia itu jam yang bentuknya tuh lingkaran seperti ini dan warnanya putih. Jarum jamnya sendiri warnanya juga rose gold, memberikan kesan yang sangat elegan dan juga chic. Di bagian strapnya sendiri kalian bisa lihat warnanya itu rose gold juga, dan dia ada motif seperti ini, guys. Aku nggak bisa jelasin sih ini nama motifnya seperti apa, yang pasti bentuknya tuh kayak gini, guys. Untuk detailnya benar-benar shining, shimmering, splendid banget gak sih, guys? Lucu banget juga. Kalau misalnya kalian pakai ini pasti benar-benar kalem banget. Di bagian sini tuh dia bagian buletannya nggak kelihatan murah sama sekali. Di bagian tengahnya ada tulisan Geneva dan juga di bagian bawah sini ada tulisan platinum. Menurut aku sangat-sangat simple dan juga bagus. Terus di samping sini ini juga masih disegel, jadinya ini benar-benar brand new banget. Mendingan kalian beli boxnya dan kalian jadiin ini juga untuk kado Natal teman kalian, sangat-sangat bagus. Yang punya pacar juga bisa jadiin ini kado apapun, guys, kado anniversary dan lain-lain. On budget tapi benar-benar terlihat bagus. Jadi kalau misalnya aku pakai, kalian bisa lihat bentuknya tuh jadi seperti ini. Ini tuh di tangan aku warnanya tuh benar-benar chic banget dan ukurannya juga nggak terlalu terlihat besar sama sekali, guys. Ini juga bisa kalian adjust sesuai dengan tangan kalian dan warnanya terlihat lucu juga kalem, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi ke jam selanjutnya, dan jam ini adalah jam terakhir yang aku beli dari shop ini. Dan bentuk jamnya tuh seperti ini, guys. Dia juga lebih premium gitu bentuknya. Kalian bisa lihat ini tuh lucu banget. Kalau misalnya aku buka, warnanya rose gold dan terlihat nggak murahan sama sekali, nggak sih? Untuk detailnya sendiri, dia bentuknya lingkaran tapi ada ukiran-ukiran dengan diamond di setiap ujungnya. Terus juga untuk strapnya ini masih diplastikin dong. Lihat deh, sepremium itu, dan bentuknya benar-benar kayak jam tangan branded, guys. Untuk detail di bagian tengahnya, kalian bisa lihat dia tuh kayak ada gambar bunga gitu. Terus juga warnanya tuh rose gold, shiny banget gak sih, guys? Aku bener-bener rekomend juga sih, kayaknya semuanya aku rekomend deh, karena bentuknya tuh lucu banget. Kalau misalnya dibuka tuh seperti ini, guys. Nah, kayak gini, kalian tinggal pakai dan tutupnya tuh tinggal seperti ini, guys. Cuman menurut aku ini tuh negatifnya adalah gak bisa di adjust. Jadi kalau misalnya kalian yang punya tangan yang kecil, kalian harus bawa ini ke toko jam untuk diambil gitu loh, guys. Jadi kayak dipendekin baru bisa muat di tangan kalian. Tapi overall aku suka banget, kalian bisa pakai untuk ngantor. Ini tuh lebih cocok untuk kalian yang lebih dewasa gitu loh, guys. Kalau misalnya masih anak kecil kayak kurang cocok deh. Oh iya, guys, aku juga mau bahas untuk harganya. Jam ini tuh benar-benar murah banget, cuma 14.500. 14.500 loh, belum sampai 20.000. Boba aja harganya 30.000-an, ini cuma 14.000. Kapan lagi, guys? Kalian juga wajib punya sih. Kalian tinggal cek aja di tokonya. Aku akan tulis juga semua di description box aku, dari nama tokonya, terus juga link tokonya sampai juga link produk, biar memudahkan
memudahkan kalian yang pengen beli juga. Nah, bentuknya kalau misalnya udah di tangan tuh seperti ini. Jadi diameternya tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Terus juga warnanya itu benar-benar kelihatan banget, rose goldnya terlihat mahal. Jam ini juga terlihat kebesaran di aku, jadi harus aku bawa dulu ke toko jam untuk dikecilin biar pas juga di bagian tangan. Dan sedikit yang aku kurang suka dari jam ini adalah dia itu cukup tebal di bagian samping. Kalau misalnya dipakai gitu kayak sedikit berat gitu loh guys. Tapi untuk overall ini bentuknya tuh premium banget dan kalau misalnya kalian pakai terlihat mahal banget. Kayaknya semuanya benar-benar recommended banget sih, dari bentuknya, warnanya, terus juga dari modelnya tuh lucu-lucu banget dan juga bisa kalian pakai di berbagai occasion. Terus untuk kalian yang lagi pakai baju vintage juga cocok banget guys untuk punya jam seperti ini. Oke guys, jadi itu semua adalah jam tangan yang udah aku beli dari Shopee. Jadi menurut aku overall sih aku suka. Cuman aku nggak tahu kira-kira jam tangannya itu tahan berapa lama guys. Jadi make sure kalau misalnya kalian pengen beli, kalian tanya aja langsung ke shopnya kira-kira itu tahan berapa lama. Juga aku mau berterima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apalagi kalian yang lagi nyari rekomendasi jam tangan. Terus juga untuk kalian yang lagi nyari-nyari kado guys. Oh iya, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe untuk channel aku kalau emang kalian suka video ini. I'll see you in my next video. Bye-bye!